seorang pelajar di utara semenanjung Malaysia. Hai Casey, kali ini saya ingin ketengahkan peristiwa di mana saya bersama rakan-rakan serumah bermain Spirit of the Coin. Peristiwa ini berlaku 10 tahun yang lalu, Casey. Sesama saya masih lagi belajar di salah satu universiti di utara semenanjung Malaysia. Dan pada waktu itu, saya adalah penuntut tahun akhir di universiti tersebutlah. Saya dan tiga rakan tinggal di satu rumah sewa. Rumah satu tingkat je, Casey, yang berdekatan dengan universiti tersebut. Rumah ini berada di satu taman perumahan yang kecil. Dekat taman perumahan kecil ni, kelilingnya semua sawah padi. Di belakang rumah kami ni, ada pula kawasan perkuburan yang lama. Kami tak tahu asal-usul lah kubur itu. Kami pun malas nak bertanya dengan jiran-jiran yang dah lama duduk di kawasan tu. Satu hari ni sedang kita berehat-rehat di rumah pada hujung minggu. Kami semua sepakatlah nak buang masa. Terus ada cadangan. Eh, jom lah. Main Spirit of the Coin ba. Pada siang hari, kami menyediakan alat-alat Spirit of the Coin. Semuanya dibuat sendiri. Dan terus malam pada pukul 9, kami dah sudah siap sedia untuk bermain. Terus kami berempat masuklah ke bilik saya. Kerana kami berpendapat bilik saya ni paling sesuai. Kawasannya sunyi. Di belakang kawasan kubur, senang nak panggil. Kalau jengukkan tingkap pun boleh terus nampak kubur-kubur yang lama. Saya duduk di bilik ni bukan seorang aja, tapi dikongsi dengan seorang lagi rakan saya yang bernama Wati. Pada awalnya kami bermain berempat. Seru punya seru selama sejam. Tapi malangnya, Casey, tak ada apa-apa yang berlaku. Tiba-tiba Wati bersuara. Agaknya mungkin roh tu tak datang sebab aku main sama. Wati memberitahulah, sebenarnya atuknya telah memberikannya pendinding untuk menjauhkan dia dari roh-roh atau iblis syaitan. Jadi mungkin itulah antara sebab kenapa roh tu tidak datang ataupun Spirit of the Coin tidak hadir ketika mereka sedang menyerunya. Oleh itu kami pun bersepakatlah. Dah tak boleh main berempat, Wati duduk tepi, kita main bertiga saja. Saya, Ida dan Nana. Wati tu duduk saja di sebelah menemani kami. Yalah, siapa tak nak tengok kan Spirit of the Coin? Bukan selalu main. Oleh kerana perasaan yang ingin tahu kami, inilah menjuruskan kami berbuat pada perbuatan yang syirik ni, Casey. Dan malam yang pertama, kami mula bermain pada kira-kira jam 11 malam. Kali ini seruan tu tidak mengambil masa yang lama. Kita seru hanya dalam 10 sehingga 15 minit saja. Soalan pertama yang kami tujukan kepada spirit yang telah pun hadir, kita tanya, berapa ramai yang berada kat dalam bilik ni eh? Roh itu menunjukkan angka 3 saja, manakala Wati yang tadi hanya menonton kejadian ini, tidak dapat dihidu oleh roh tersebut. Jadi kami pun mula bertanyalah soalan-soalan biasa dah begitu rancak. Dah agak selesa, kita tanya roh tu lebih banyak soalan lagi. Dan tidak kami duga jawapan yang akan beliau berikan. Waktu itu kami sudah kehabisan soalan. Lalu Ida saja bertanyalah, Spirit of the Coin, adakah penyanyi terkenal yang bernama XXX ni memakai susuk? Roh itu terus memandu tangan kami ke bulatan yes. Terkejut, kami tanyakan lagi, penyanyi XXX ni memakai susuk di bahagian muka eh? Roh itu memandu jari kami ke bulatan no. Tidak. Jadi beliau bertanya lagi, jadi sebenarnya mana diletaknya pemakaian susuk penyanyi XXX ni? Roh itu mengeja. D A D A dada. Kami semua seraya peliklah.
untuk bentuk badan penyanyi ini. Jadi tak puas dengan jawapan yang kami berikan, kami tanya lagi. Kenapa penyanyi ini pakai susuk di dada? Apa sebab? Dan roh itu mula mengeja. S U E R E suara. Memang benarlah suara penyanyi XXX ni makin lama semakin sedap, tidak dinafikan. Mungkin roh ni mengatakan sesuatu yang benar yang kita boleh percaya. Itu hari yang pertama, Casey. Pada hari kedua, ialah dah naik syok, kita duduk lagi main Spirit of the Coin. Dan kali ini, oleh kerana ketakutan, kita bermain di waktu petang. Yalah, waktu tu memang kita tak nafikan, kami mula seronok bermain benda yang tak berfaedah ni. Exam pun dah habis, jadi kami masing-masing berfikir tak ada yang perlu ditakutkan lah bila main Spirit of the Coin pada petang. Kami pun mula bertanya soalan-soalan peribadi roh yang diseru pada petang itu. Roh itu mengatakan bahawa ia merupakan roh seorang budak lelaki yang mati dalam kemalangan tidak jauh dari kawasan perumahan kami. Umur roh tu baru 10 tahun. Sedang leka bertanyakan soalan peribadinya, tiba-tiba azan maghrib berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Roh itu dengan tidak semena-mena memandu jari kami dengan lintang pukang. Sesudah azan saja tamat, jari kami yang menyentuh duit siling itu terus statik, tak bergerak. Terus kami tanya, kamu masih ada? Ada lagi ke? Roh itu memandu jari kami ke bulatan, yes, dan mengeja P E N A T. Penat. Penat? Kenapa penat? Kami tanya. Dan roh itu mengeja Allah siksa. Inilah kekuasaan Allah tu. Bila teringat kembali, jahil betul kami bermain Spirit of the Coin pada waktu maghrib. Itu baru hari yang kedua. Hari yang terakhir adalah hari yang ketiga di malam terakhir kami bermain Spirit of the Coin. Dan kali ini, kisah ini sebenarnya membuatkan kami serik menyeru roh ini. Kerana pada kali ini kami bermula pada pukul 1 pagi. Setelah balik dari supper di kedai makan. Dan menurut roh yang kami seru pagi itu, roh ini berbeza kalau tadi awalnya kita seru roh budak 10 tahun. Pada kali ini, kami seru roh seorang lelaki pada zaman dulu. Apabila sudah diseru, kita memanggil spirit itu keluar. Roh itu seperti marah. Kenapa kami menyerunya pada malam itu? Dan perangai roh ni agak berbeza sedikit, Casey. Roh ni agak sinis. Tengah leka bertanyakan soalan, Ida tiba-tiba terasa tak sedap badan. Rasa loya, lenguh kaki. Langsung saya mencadangkanlah beliau berehat sebentar. Lalu kami mengarahkan roh itu pulang. Spirit of the Coin, Spirit of the Coin, please go back. Tapi ia enggan. Ia terus menggerakkan jari kami ke bulatan no beberapa kali. Saya mulalah tak sedap hati. Ida pula pada waktu itu baru mengatakan yang dia uzur kali pertama. Kami cuba bertenang. Jari kami bertiga ni masih lagi di siling tersebut. Dan Ida dah rasa dah tak tahan dah. Dah tak larat dah pada waktu itu. Dan saya terus mengarahkan Wati untuk mengambil buku surah Yasin di luar bilik. Wati pada itu bukan saja tidak bermain, tapi beliau ada di sana dan bercadang untuk membacakan surah Yasin beramai-ramai. Dan bila Wati ingin bangun dari duduknya, tiba-tiba
kami rasakan udara sejuk masuk melalui tingkap. Dan serentak itu, Wati terkaku kerana terlihat sesuatu di dinding belakang saya. Saya terus tergah. Wati, apa yang kau nampak kat belakangku ni? Cepat ambil Yasin, cepat-cepat kat luar, Yati. Wati terus tersedar dan angguk-angguk macam orang yang sedang dalam kebingungan. Dan bila Wati masuk balik kembali, terus kami tidak membuang masa, kita bacakan Yasin tu sambil jari masih lagi berada di shilling. Petua mengatakan, Casey, sebenarnya kalau kita masih lagi dalam rangka main Spirit of the Coin, tidak boleh meninggalkan jari daripada shillingnya. Tengah-tengah baca Yasin tersebut, tiba-tiba roh tu menggila, bergerak lintang pukang di atas spirit of the, di atas papan Spirit of the Coin tu. Dan dalam satu minit roh itu menggila, terus ia terhenti. Kami masih lagi membaca Yasin tak habis-habis. Masing-masing angkat jari setelah itu dan ulang membaca Yasin lagi sebanyak 3 kali. Baru kami rasa agak confident roh itu benar-benar dah pergi. Dan sewaktu mahu tidur, saya bertanyakan kepada Wati, kenapa dia tergamam tadi bila nak bangun untuk ambil Yasin. Wati kata yang sewaktu dia nak bangun tu, Casey, tiba-tiba dia ternampak susuk bayang hitam besar seperti seorang lelaki memakai topi askar komunis di dinding. Dan bayangkan, bayangan itu berada di antara kedudukan saya dengan Nana. Tapi kedudukan bayang hitam itu seolah-olah sedang memandang saya ketika itu. Tapi alhamdulillah tidak ada apa-apa yang berlaku. Tidak ada kekacauan malam itu maupun selepas kejadian itu. Ida tak kena apa-apa gangguan walaupun dia dalam keadaan kotor, uzur. Selepas kejadian itu, sehinggalah kini, kita dah tak berani lagi bermain Spirit of the Coin. Dan selepas kejadian terakhir tu, papan Spirit of the Coin tu kami patahkan dan buang. Shilling 50 sen tu kami campak ke sungai. Itulah kisah saya dari Sri. Sekian, terima kasih. Saudara.